Assalamualaikum Pak Nur, sudah masuk ya Pak Nur ya? Alhamdulillah, ya. Tinggal nunggu Prof. Oki. Prof. Oki ya. Ya, insya Allah akan segera gabung. Siap. Prof. Oki di mana posisinya? Di rumah. Ya, assalamualaikum Pak Kapus. Prof. Oki di mana posisinya? Di rumah. Sebentar lagi join katanya. Prof. Oki-nya. Prof. Oki di mana posisinya? Sebentar. Desi diundang Pak Gus. Iya Pak. Desi diundang nggak? Desi Amalia. Iya. Diundang Pak Gus. Iya di grup mineral Pak. Iya Pak. Oh, Desi diundang Pak. Ntar saya japri ya. Saya japri balik gitu. Pak Gus pakai speaker Amalia. Ya. Iya di grup mineral Pak. Iya Pak. Oh, Desi diundang Pak. Sehat ya. Oke, ini Pak pakai headset. Ini Pak pakai headset. 147. Pak Nur, itunya diturunin dikit biar kepalanya kelihatan semua. Atau kursinya dinaikin. Ah, kursinya diturunin dikit biar kepalanya kelihatan semua. Atau kursinya dinaikin. Ah, kursinya diturunin dikit biar kepalanya kelihatan semua. Iya. Suaranya masih mantul, Pak. Enggak ya? Udah aman ya? Rupanya aku ini, Pak Gus, buka YouTube, YouTube-nya ke-play. Jadi oh, pantes ya. Dua-duanya nyala. Iya. Aman-aman sekarang. Prof. Oki sudah masuk, Pak. Ya, langsung aja dimulai, Pak Gus. Kalau Prof. Yeah. Oki bisa gabung. Assalamualaikum, Prof. Oki udah gabung ya? Suaranya belum terdengar, Prof. Di... Assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Ya, sip. Ya, terdengar jelas. Alhamdulillah, Pak. Sehat-sehat. Assalamualaikum, Pak Agus, Pak Hermansyah. Pak Siap. Nur. Ya. Ya, salam kenal Pak Oki ya. Ya, Pak. Salam kenal juga, Pak. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Mas Oki masih ingat. Iya, Pak. Kita ketemu Siap, di Lemkes. Yang sama Kang Tito ya, Pak ya? Nah, siap. Ya, Pak. Tito, Tito juga hadir nih, Pak Oki. Oh, ada, Pak ya? Ada. Iya. Mangga Pak Agus, dimulai. Baik. Iya Pak, alhamdulillah sudah lengkap semua dan sudah jam 4 lewat 4 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul pada sore hari ini.
Insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan sekalian, sebagaimana yang telah kita informasikan bahwa sore hari ini adalah acara sharing session. Sharing session itu ya sambil ngopi-ngopi sore gitu ya, suasananya enak sekali sekarang. Mudah-mudahan bisa menemani sore kita dengan sekaligus menambah ilmu gitu ya. Dan alhamdulillah pada sore hari ini telah hadir yang pertama yang kami hormati Pak Hermansyah, Kepala Puslitbang Tekmira, Kementerian SDM. Selamat sore Pak. Sore bagus. Alhamdulillah ya. Dan yang kedua ada Pak Nuryadi Saleh. Beliau adalah Senior Researcher dan juga Koordinator Litbang Teknologi Mineral, Puslitbang Tekmira, Kementerian SDM. Selamat sore Pak Nur. Sore Pak Agus, salam sejahtera ya. Bagi kita semua. Ya, makasih Pak Nur. Dan yang ketiga adalah Profesor Oki Raza dari King Fahd University of Petroleum and Mineral Saudi Arabia. Selamat sore Prof. Di sana jam berapa Prof? Jam 12 siang Pak. Jam 12 siang ya? Iya, alhamdulillah. Udah ini... makan belum? Nanti aja Pak, setelah acara Pak. Iya, jadi alhamdulillah beliau menyempatkan ya hadir pada acara sharing session kita kali ini di tengah kesibukan beliau. Dan mudah-mudahan acara ini benar-benar membawa manfaat buat kita semua. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, ya topik sharing session kita hari ini adalah circular economy in mining. Ya. Jadi sebagai pengantar bahwa akhir-akhir ini kita rasanya cukup sering ya mendengar istilah circular economy atau ekonomi sirkular gitu ya, baik di media massa maupun di media sosial. Bahkan beberapa kali ada berita tentang sudah dilakukan kerjasama gitu ya antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah luar negeri ataupun dengan organisasi-organisasi luar negeri. Nah, ekonomi sirkular itu sendiri merupakan alternatif ekonomi linier tradisional gitu ya. Jadi kalau ekonomi linier itu prinsipnya produksi, gunakan, buang. Nah, gitu ya. Itu yang linier. Sedangkan kalau ekonomi sirkular itu ditujukan untuk menjaga agar sumber daya alam itu dapat dipakai selama mungkin. Ya, sehingga nilainya bisa maksimum dan penggunaannya diharapkan sampai tidak ada limbah atau zero waste. Harapannya seperti itu. Atau simpelnya ekonomi sirkular adalah menggunakan pemanfaatan kembali semaksimal mungkin barang sisa konsumsi termasuk limbahnya gitu ya digunakan kembali sampai itu bisa bermanfaat. Nah, bagaimana dengan sektor pertambangan sesuai topik kita ya? Di sektor pertambangan ekonomi sirkular ini sangatlah tepat diterapkannya karena sebagaimana yang kita ketahui bahwa di sektor pertambangan ini dilakukan aktivitas eksploitasi sumber daya alam yang tak dapat diperbaharui ya. Sehingga harapannya itu mineral yang diambil dari perut bumi itu harus bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin, termasuk limbah-limbahnya atau sisa hasil prosesnya. Ya, dimanfaatkan kembali, tidak hanya sekedar dimusnahkan atau tidak sekedar ditimbun di landfill. Nah, untuk itulah kita mengadakan sharing session kali ini dan telah hadir ya dua orang narasumber kita yang tadi telah kami sebutkan. Dan juga kami mengucapkan terima kasih pada Bapak-Ibu yang telah hadir ya. Dari pendaftaran ada 459 yang hadir, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan sambil berjalannya acara ini, sambil bergabung, teman-teman yang belum bergabung sekarang sudah ada sekitar 200 dari berbagai macam instansi ya, tidak hanya dari Kementerian SDM. Baik, Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, untuk membuka acara ini kami persilakan kepada Pak Hermansyah, Kepala Puslitbang Tekmira, untuk memberikan sambutan dan sekaligus membuka acara ini. Dipersilakan Pak Hermansyah. Terima kasih Pak Agus Wahyudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Prof. Oki, Pak Nur, Pak Agus, dan teman-teman sekalian. Dan ini kalau lihat dari list peserta, jadi izinkan kami menyapa dari teman-teman Kementerian SDM, ini ada dari Minerba, ada dari Sekjen, ada dari PPBMN,
ada dari Dirjen Migas, kemudian ada dari mungkin IT di Kalimantan Barat, ini luar biasa sekali. Kemudian ada juga dari Kementerian Perindustrian, Balai Besar Keramik, kemudian dari Universitas Negeri Padang. Mudah-mudahan yang lain juga tanpa harus disebutkan, juga terima kasih telah bergabung pada acara sharing session sore ini. Jadi kayak kalau tadi Pak Agus bilang sambil ngopi-ngopi, jadi teman-teman masing-masing di tempatnya sendiri-sendiri silahkan buat kopi sendiri-sendiri. Terima kasih nih Pak Nur, Pak Agus atas inisiatifnya melakukan acara hari ini. Dan ini sangat luar biasa dan mudah-mudahan sharing session seperti ini bisa kita kembangkan terus dengan tema-tema yang menarik dan memang persoalan utama di kita sekarang yang dihadapi oleh terutama di sektor minerba ini adalah hilirisasi. Jadi hilirisasi mineral batu bara ini memang menjadi isu yang harus kita respon bersama. Dan ini tidak bisa dikerjakan oleh Tekmira sendiri. Jadi tadi barusan siang tadi Pak Taufikur Rahman, beliau rupanya baru diangkat jadi Kepala Pusat Metalurgi yang di LIPI. Jadi beliau ingin melakukan identifikasi dari pihak-pihak yang melakukan pengolahan mineral, khususnya di metalurgi, dari hulu sampai hilir. Jadi mudah-mudahan nanti ini terkait dengan apa yang kita diskusikan sore ini. Kemudian kami berharap bahwa sharing session ini dapat menjadikan upaya kita untuk mengupdate informasi perkembangan teknologi pengolahan mineral yang ada di Tekmira maupun yang ada di, khususnya hari ini dari Pak Oki. Kemudian berikutnya adalah networking. Ini sangat penting sekali. Networking antara peneliti yang ada di Indonesia, khususnya Tekmira, dengan diaspora kita yang ada di luar negeri. Jadi alhamdulillah nih ada Pak Tito juga nih bergabung dengan kita. Beliau lagi sekolah di Jepang nih. Tapi bidangnya sebenarnya migas, tapi nggak apa-apalah. Gabung sekali-sekali dengan mineral gitu ya. Kemudian networking ini penting dalam rangka nanti diharapkan bisa berlanjut dalam bentuk kerjasama riset atau kolaborasi. Nah, output yang diharapkan adalah dari kita ini nanti ada sumbangsi untuk menjawab permasalahan yang ada dengan teknologi pengolahan dan pemanfaatan mineral yang kita bisa kolaborasikan atau kita lakukan kerjasama risetnya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Sharing session sore ini resmi dibuka. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kapus sudah menyampaikan sambutan sekaligus membuka acara ini. Ya, sebagaimana disampaikan Pak Kapus tadi bahwa acara sharing session ini mudah-mudahan begitu ya bisa menjawab pertanyaan, menjawab tantangan yang ada di dunia industri dalam rangka mengoptimalkan seluruh sumber daya alam bahkan sampai ke sisa hasil prosesnya pun bisa kita manfaatkan lagi untuk menambah nilai tambah. Baik Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, acara ini juga bisa disaksikan secara live streaming via YouTube ya. Jadi dipersilakan untuk men-share link kepada rekan-rekan yang lain sehingga bisa meluas manfaat yang kita laksanakan pada sore hari ini. Baik, Bapak Ibu dan rekan sekalian, acara ini yang pertama adalah sharing session dari Pak Nuryadi Saleh. Gitu ya. Nanti beliau akan menyampaikan tentang perkembangan riset tentang pemanfaatan tailing ya, atau sisa proses di industri pertambangan, khususnya di dalam negeri. Kemudian setelah itu, sharing session dari Prof. Oki. Nanti beliau akan sharing tentang circular economy in mining di lebih banyak mungkin contoh kasus di luar negeri ya, atau bahkan di Saudi Arabia seperti itu. Dan setelah itu nanti kita akan buka session tanya jawab gitu ya. Nanti kita akan buka dua termin, masing-masing termin ada tiga pertanyaan. Nanti kalau ada waktu lagi kita akan buka termin ketiga. Baik Bapak Ibu, sebelum
Pak Nur menyampaikan makalahnya. Saya bacakan CV singkat beliau. Nama lengkap Nuryadi Saleh. Beliau menamatkan pendidikan S1 di Teknik Metalurgi Institut Teknologi Bandung, ITB, pada tahun 1992. Kemudian beliau pernah mengikuti beberapa training. Yang pertama tentang Minerals and Metal Recovery and Recycling di Jepang tahun 2009. Dan yang kedua, beliau mengikuti Project Management pada tahun 2018. Dan saat ini, beliau dan tim aktif dalam kegiatan khususnya tentang metallurgical test work gitu ya, terhadap komoditi mineral dari berbagai lokasi dan juga berbagai perusahaan Indonesia melalui kontrak BLU gitu ya dengan Puslitbang Tekmira. Jadi beliau sangat banyak pengalamannya mengolah mineral bahkan juga mengolah tailingnya, limbahnya gitu ya, hingga dapat dimanfaatkan kembali. Dan pada sore hari ini beliau akan sharing tentang pemanfaatan kembali limbah tersebut menjadi produk yang lebih bermanfaat. Baik, Pak Nur, dipersilakan waktunya 15 menit. Ya. Baik, terima kasih. Pak Agus, mohon izin Pak Kapus. Saya mencoba memaparkan. Silakan, Pak Nur. Coba memaparkan tentang judulnya, saya mencari judul yang agak bombastis gitu kan, supaya orang lebih care gitu kan, bahwa kita punya potensi raw material bukan hanya dari primary raw material, kita juga bisa manfaatkan limbah sebagai secondary material, tadi seperti yang dijelaskan oleh Pak Agus dan oleh Pak Oki, bahwa circular economy itu mungkin sekarang itu menjadi tren bagaimana memaksimalkan sumber daya yang kita miliki ya. Sebelumnya saya akan menyapa teman-teman, ternyata di sini banyak juga teman-teman sama metalurgi yang hadir. Kemudian juga ada dari Jen, Ibu Kori, partner saya mengevaluasi smelter, hampir 6 bulan kita mengevaluasi smelter ya. Ini merupakan data yang saya kumpulkan bersama Ibu Kori ya, tentang bagaimana perkembangan smelter di Indonesia ya. Jadi judul yang saya tampilkan yaitu yang harta karun dari limbah industri metalurgi. Saya pikir judulnya cukup bombastis ya, sehingga kita care baik peneliti, institusi, perguruan tinggi, pemerintah, bahwa kita punya potensi yang bisa kita berdayakan untuk kemajuan bangsa ya. Lanjut. Ini kisah sukses dari peraturan yang dibuat oleh pemerintah untuk peningkatan nilai tambah mineral berdasarkan Undang-Undang Minerba Nomor 4 tahun 2009. Ya, jadi regulasi PNT ini cukup sukses berkembang beberapa industri yang Untuk nikel sudah terbangun 11 smelter, kemudian ada 18 smelter tahap konstruksi untuk proses menghasilkan feni dan nikel pig iron, kemudian juga ada industri untuk menghasilkan nikel sulfat dan kobalt sulfat dengan jalur hidrometalurgi. Ada 9, sini bukan 18 ya, ada 9 sekitar 6 smelter yang terbangun untuk yang sedang dibangun untuk proses hidrometalurgi. Ini sepertinya sudah saya revisi tapi masih yang lama nih filenya nih, Pak Agus ya. Halo. Kemudian berkembang juga industri berbasis biji bauksit. Sudah terbangun 2 smelter yang sudah terbangun, kemudian 9 smelter tahap konstruksi, kemudian untuk biji sulfida tahap konstruksi sebanyak 2 smelter ya. Kegiatan smelter ini akan menghasilkan limbah cukup besar sekali ya. Dari 11 meter ini input untuk nikel ini bisa mencapai sekitar 23 juta ton ya. Kemudian untuk bauksit juga
inputnya itu 13 juta ton. Bisa dibayangkan limbah yang dihasilkan dari kegiatan proses industri ekstraksi ya. Apabila kita tidak kendalikan dengan baik, baik pemanfaatan maupun penanganannya akan sangat menjadi sesuatu yang berbahaya di kemudian hari ya. Lanjut ya. Contoh di industri alumina sudah terbangun dua perusahaan untuk mengekstraksi alumina dari bauksit, itu kapasitas totalnya itu sampai 1.300.000 ton per tahun ya untuk menghasilkan alumina. Ini setara dengan menghasilkan redmat juga sama sampai 1,3 juta ton per tahun. Kemudian juga yang tahap konstruksi kapasitas total itu bisa mencapai 13,5 juta ton per tahun. Ini juga sama akan menghasilkan redmat atau residu bauksit mencapai 13,5 juta ton per tahun ya. Jadi ini sangat besar sekali ya redmat yang dihasilkan dari industri ekstraksi alumina ya. Lanjut. Nah ini contoh contoh kejadian di Hongaria akibat desain dari bendungan dia mengalami padahal gempanya hanya getaran saja tapi bisa menghancurkan dinding dari tailing dam dari redmat di Hongaria ya. Ini mencemari sampai ke Jerman. Ini terjadi pada tahun 2010 ya. Nah, apabila kita tidak tangani dengan baik, kemungkinan kita akan terjadi seperti bencana yang terjadi di Hongaria ya. Namun namun desain yang diterapkan di smelter di ICA dan di WHW ini cukup bagus ya. Mereka tidak disimpan dalam bentuk slurry tapi dalam bentuk dry ya, sehingga resikonya lebih dapat diminimalkan dibanding dalam bentuk slurry di dalam tailing pond ya. Lanjut. Ini teknologi yang dikembangkan, ini paten-paten, ini cukup lama sih, tahun 2008 saya mengambil ya. Kebanyakan pemanfaatan untuk redmat, kebanyakan untuk di sipil dan untuk konstruksi ya, karena di sini jumlah pemakaian untuk konstruksi relatif lebih besar ya dibanding dengan pemanfaatan yang lain seperti di industri metalurgi, katalis, keramik dan lain sebagainya ya. Lanjut. Ini pemanfaatan residu bauksit untuk konstruksi bisa digunakan untuk agregat ringan, kemudian untuk stabilize blok atau untuk bata, kemudian juga aditif untuk semen. Kemudian juga dapat digunakan untuk raw material untuk spesial semen, misal untuk green semen atau biopolimer semen. Kita juga sudah kerjasama dengan PT WHW untuk membuat semen biopolimer dari redmat residu bauksit mereka ya. Kemudian juga yang paling banyak digunakan ya untuk landfill untuk filling material ya di lokasi tambang maupun di lokasi tertentu ya. Lanjut. Kemudian penggunaan lain untuk penguat produk ini untuk killer. Redmat juga digunakan untuk di industri rubber, kemudian juga dibuat metal komposit, dibuat komposit antara redmat dan metal, kemudian juga dengan plastik sebagai filler ya, jadi dibuat untuk pipa dan sebagainya ya. Lanjut ya. Ini untuk pemanfaatan untuk industrial untuk treatment larutan limbah, dia berfungsi sebagai absorben redmat itu karena punya porositas, kemudian bersifat juga dapat sebagai kation exchanger, juga
filter aid sebagai untuk membantu proses filtrasi agar lebih mudah pemisahannya. Kemudian juga untuk treatment limbah larutan ya. Lanjut. Sedang industri keramik ini digunakan untuk berbagai macam keramik maupun untuk refaktori ya. Lanjut. Sedang industri metalurgi yang kita dalami pada saat ini ya, pada saat ini sebagai bahan baku industri besi baja, kemudian juga di dalam industri besi baja juga dapat ditambahkan red mat untuk membantu proses sintering karena akan menurunkan melting point pada saat proses sintering. Red mat juga digunakan sebagai flak dalam industri baja. Kemudian juga karena terkandung titanium di dalam red mat, juga dimanfaatkan sebagai bahan baku untuk industri pembuatan pigmen TiO2 ya. Kemudian juga di dalam red mat terkandung juga vanadium pentoxide yang banyak digunakan di industri katalis. Kemudian juga terkandung rare earth yang potensial untuk rare earth yaitu scandium ya. Di Indonesia itu kandungannya mencapai sekitar 50 ppm skandium di dalam red mat ya. Ini sangat potensial baik dari kadar maupun dari tonase red mat yang dihasilkan mencapai 1,3 juta ton. Kemudian juga yang bisa benefit dari red mat bisa kita ekstraksi alkali maupun alumina yang terperangkap di dalam red mat ya. Jadi ini industri metalurgi ini cukup potensial untuk dikembangkan. Pada saat ini BLU Tekmira sudah bekerja sama dengan beberapa perusahaan penghasil red mat seperti tadi dengan WHW untuk membuat semen geopolimer maupun dengan PT Aneka Tambang untuk merecover unsur besi sebagai konsentrat dan menghasilkan pig iron, kemudian slag-nya kita buat menjadi mineral wool. Ternyata di Bandung hujan ya. Lanjut. Lanjut ya, Pak ya. Kemudian penggunaan langsung jadi red mat juga dapat digunakan untuk netralisir larutan tanah yang asam ya. Kebetulan di Kalimantan juga daerahnya Kalimantan Batu asam tanahnya, jadi bisa digunakan untuk menetralisir tanah yang asam ya dengan menggunakan red mat. Juga di, dapat digunakan untuk aditif pupuk, kemudian juga sebagai anti serangga, kemudian dapat digunakan sebagai pigmen untuk dan cat, kemudian juga dapat digunakan untuk katalis untuk proses hidrogenasi dan pencairan dan proses pencairan batu bara ya. Kemudian juga tadi untuk menetralisir larutan tanah yang asam ya. Lanjut ya. Nah, ini salah satu yang kita lakukan analisis terhadap red mat yang dihasilkan di salah satu industri alumina. Jadi di sini unsur yang utama yaitu silika. Nah, terdapat mineral besi yang potensial untuk diekstrak. Terdapat gutit dan hematit. Total sekitar sekitar 46% dengan FE total itu mencapai sekitar 35% FE total di dalam red mat. Kemudian terdapat juga TiO2 dengan kandungan TiO2 mencapai 2,9. Kemudian juga terdapat juga Al hidrat yang di dalam larutan yang terperangkap di dalam red mat ya. Cukup besar, sekitar AlOH3 kali itu mencapai 16,73%.
Jadi alumina yang terperangkap di dalam rehmat kita harapkan dapat di recycle kembali ke dalam sebagai produk alumina ya. Ya, jadi saat ini kita sedang mengembangkan bagaimana kita bisa mengekstrak gutit dan hematit menjadi konsentrat yang sesuai dengan spesifikasi sebagai bahan baku industri besi baja ya. Di mana target kita diharapkan konsentrat itu mencapai kandungan Fe antara 55 sampai 60% Fe total. Lanjut ya. Ini kandungan hasil XRF XRF sekitar 26%. Jadi kita bandingkan analisis komposisi kimia antara XRF dan komposisi kimia ada perbedaan sedikit ya. Lanjut ya. Ini analisis kita melakukan analisis juga terhadap potensi RE di dalam redmat yang cukup potensial skandium mencapai 53 ppm sedang yang lain seperti cerium kemudian ND praseodymium oksida dan tulium oksida kita masih perlu validasi hasilnya karena ini di beberapa lab ada perbedaan yang signifikan kandungan logam tanah jarangnya selain skandium ya. Kalau skandium relatif sama kita melakukan beberapa pembanding uji banding untuk kandungan skandium ya. Sedang unsur lain cukup berbeda defisiennya cukup besar ya. Sehingga kita masih ragu potensi dari RE yang lain ya. Jadi kita juga mengembangkan bagaimana kita bisa mengekstrak skandium dari redmat ya. Lanjut ya. Ini potensi ini proses dan potensi ekonomi gitu kan. Jadi redmat ditambah aditif kita lakukan proses roasting reduksi. Kemudian terjadi perubahan dari hematit menjadi magnetit atau menjadi wustit atau menjadi logam sehingga kita dapat pisahkan dengan magnetic separator untuk menghasilkan magnetic konsentrat. Ini kita bisa menghasilkan kandungan Fe dalam magnetic konsentrat mencapai 56% ya. Kemudian dari situ dilakukan proses smelting untuk menghasilkan slag. Kemudian slag itu kita remelting, kemudian dibuat dengan proses pembuatan menjadi mineral wool untuk bahan isolator ya. Bahan penahan panas dan bunyi ya. Maaf di sini ada salah prosesnya. Di sini harusnya bukan alumina tapi di sini residu. Kemudian di sini solution berupa alumina solution. Kemudian alumina diendapkan. Kemudian dihasil proses kalsinasi sehingga dihasilkan alumina. Di sini sodium aluminat ya. Larutan bukan alumina ya. Ini potensi ekonomi untuk kapasitas 1 juta ton residu bauksit ini dengan kandungan Fe 26,16%, skandium 53%, ini bisa dihasilkan sekitar 270 ribu ton per tahun pig iron. Kemudian bisa dihasilkan sekitar 96 ton skandinium oxide ya. Kalau kita hitung secara sederhana gitu kan, untuk alumina kapasitas 1.300.000 ton per tahun dengan harga alumina sekarang $390 itu menghasilkan sales penjualan sekitar $500 juta.
Kemudian PGRN itu mencapai 87 juta US dollar. Nah, ini terlihat bahwa skandium ini sebagai harta karunnya apa bisa kita olah gitu kan? Bisa apa kita olah? Ini bisa mencapai 432 juta US dollar penjualan dari skandium oksida. Jadi hampir mencapai 85% dari penjualan bahan produk utama berupa alumina ya. Nah, pada saat ini industri di Indonesia ini belum melakukan kajian secara detail bagaimana melakukan ekstraksi skandium oksida dari redmat ya. Namun tahapan untuk pendirian skandium oksida ini tidak langsung kita kaji secara detail. Pertama harus kita kaji potensi skandium oksida di dalam redmat karena mungkin kualitasnya tidak beragam karena ini sampel yang kita terima ini spot belum dilakukan pengambilan secara representatif ya. Jadi untuk pendirian industri skandium oksida diperlukan tahapan penghitungan cadangan dan kuantitas dan kualitas ya dari redmat yang ada di Indonesia ya. Kalau kuantitas mungkin sudah pasti tapi kualitas yang harus kita pastikan kandungan redmat berapa ppm ya. Jadi untuk redmat ini skala ekonominya itu hanya butuh sekitar 20 sampai 30 ppm untuk keekonomian dari ekstraksi skandium dari redmat ya. Jadi Tekmira sudah berhasil melakukan beneficiasi. Kita bisa mencapai 56 kandungan Fe, kemudian terjadi peningkatan kadar skandium di dalam tiling. Di dalam tiling, jadi skandium ini dia akan lari ke material non-magnetik. Di sini kandungan Fe-nya itu hanya mencapai 5%, kemudian skandium sebanyak 73 ppm lari ke dalam non-magnetik material ya. Ini sesuai seperti yang kita prediksi bahwa skandium akan lari ke dalam mineral non magnetik ya. Nah, dari mineral magnetik ini kita bisa recover Ti kemudian skandium ya. Jadi Ti di dalam tailing ini mencapai sekitar 10% TiO2. Kita bisa lakukan beneficiasi untuk meningkatkan kadar Ti dari 10% menjadi 45% ya dengan berdasarkan sifat-sifat fisik ya. Kemudian lanjut ya. Nah, ini penggunaan skandium kebanyakan untuk sekarang untuk digunakan untuk bahan alloying dengan aluminium. Ini banyak digunakan untuk industri pesawat terbang sebagai body dan sebagai material yang sangat ringan tapi memiliki strength yang lebih baik dibanding aluminium ya. Namun dia lebih ringan sampai 25% dibanding logam aluminium ya. Juga digunakan dalam industri lighting. Lighting dia jadi lighting mirip dengan sinar matahari. Kemudian juga skandium ini juga dapat digunakan sebagai material radioaktif untuk mencek kebocoran di pipa ya. Kemudian juga yang akan berkembang penggunaan skandium di masa akan datang adalah pembuatan magnesium baterai ya. Jadi magnesium baterai ini kembali ya. Jadi magnesium baterai ini akan menggantikan baterai litium dengan beberapa kelebihan. Jadi unsur skandium ini dibuat alloy dengan magnesium dan satu lagi unsur tertentu ya untuk membuat dia baterai solid, jadi FOC itu berupa solid bukan larutan sehingga lebih stabil
stabil dari sifat eksplosif, ada kebocoran sehingga tidak menimbulkan ledakan ya. Ini akan menggantikan di masa depan baterai lithium ya. Lanjut. Kemudian juga potensi dari Nur, mohon maaf. Waktu ya. Halo, Pak. Waktunya 5 menit lagi, Pak. 5 menit lagi ya. Yeah. Oke. Okay. Jadi yeah. potensi red mat adalah kita bisa mengekstrak unsur kriolit. Jadi kriolit ini banyak digunakan untuk industri produksi elektrolisis alumina seperti di Inalum untuk sebagai elektrolit. Kita pada saat ini masih impor kriolit dari Cina ya. Jadi dengan Redmat kita bisa membuat kriolit untuk industri aluminium, keramik dan gelas. Lanjut ya. Ini potensi market dari kriolit. Jadi terjadi peningkatan per tahun, diperkirakan peningkatan sekitar 282 ton per tahun. Peningkatan konsumsi dari kriolit. Lanjut. Nah, tadi Redmat sekarang industri yang cukup juga cukup menghasilkan limbah yang cukup besar, yaitu industri konsentrasi biji tembaga ya. Jadi biji tembaga ini menghasilkan limbah cukup besar, sekitar 200 ribu ton per hari. Ini dia unsur mineral yang potensial untuk kita recovery, yaitu mineral besi. Kemudian juga yang potensial yaitu kalium feldspar cukup besar. Ini sebagai bahan baku keramik 13,7%. Kebutuhan kita masih impor 1% dari luar negeri ya. Jadi kita sedang mengembangkan bagaimana merecovery mineral besi dan kalium feldspar ya. Lanjut. Ini konsep pengolahan sisa hasil pengolahan dari biji tembaga. Jadi kita olah untuk menghasilkan konsentrat besi dan non-magnetit. Kemudian non-magnetit ini kita olah menghasilkan material ringan dan material konstruksi, mis SiO2. Kemudian material ringan juga kita olah kembali untuk menghasilkan kalium feldspar. Sedangkan mineral beratnya di sini terkandung konsentrat besi, kita murnikan untuk ini produknya konsentrat besi dan non-magnetit ya. Non-magnetit ini kemudian kita konsentrasikan menghasilkan heavy mineral dan light material. Kemudian heavy mineral kita bisa menghasilkan emas, kemudian bisa menghasilkan juga sulfide, mineral sulfida. Kemudian mineral sulfida ini kita olah kembali untuk menghasilkan konsentrat Cu dan konsentrat pirit. Kemudian konsentrat pirit kita buat menjadi hematit dan sulfuric acid ya. Sulfuric acid ini diperlukan untuk industri hidrometalurgi untuk mineral biji nikel nitrit kadar rendah. Sedang hematit dan konsentrat besi sebagai produk utama ini digunakan untuk industri besi baja. Kemudian kalium feldspar produk ini digunakan industri keramik, kemudian sisanya material berupa silika untuk material konstruksi ya. Ini sedang kita kembangkan teknologi pengolahan sisa hasil pengolahan dari industri biji tembaga. Jadi ini kualitas dari feldspar yang kita hasilkan. Ini kita bisa mencapai 9,28%. Persyaratan kita masih harus ada tahap proses purifikasi lagi untuk mencapai K2O di atas 10%. Kemudian konsentrat magnetit kita bisa mencapai premium grade untuk konsentrat magnetit mencapai 63% ya. Kemudian emas bisa kita recover sebanyak 61,7% bisa recover dari tailing sisa hasil olahan ya. Lanjut. Kemudian industri berbasis biji nikel nitrit ini cukup
ada dua proses yang ini untuk Piro. Untuk Piro ini sekarang yang sudah terbangun sekitar 11 meter yang sudah selesai ya. Ini kapasitas mencapai sekitar 2-3 juta ton. Juta ton ini bisa menghasilkan truk sebanyak 8 juta ton truk per tahun ya. Jadi beberapa instansi sudah melakukan penelitian. ITB ini cukup berhasil membuat ferrosilikon dari truk, kemudian juga membuat logam magnesium dari truk. Ini laboratorium metalurgi ITB di bawah pimpinan Pak Julfiadi sukses menghasilkan kedua logam tersebut ya. Sedang Teknira kita mencoba membuat refaktori dari truk dan mineral wool untuk material insulation ya. Lanjut. Ini konsep yang sedang kita teliti untuk pembuatan refaktori. Jadi yang dikembangkan Jakmira, jadi truk dengan kandungan yang tinggi yaitu SiO2 dan MgO. Ini di ITB ini diekstrak jadi ferrosilikon dan logam magnesium. Sedang di Tekmira bagaimana kita membuat refraktori dengan proses crushing, milling, kemudian mixing dengan penambahan MgO, sinter, ini sekitar 25%, kemudian di mixing, kemudian di casting, kemudian di sinter, sehingga dihasilkan refraktori brick ya. Jadi lanjut ya. Jadi itu beberapa potensi gitu kan yang bisa menghasilkan mengenerate suatu industri dari pengolahan waste yang dihasilkan di industri metalurgi di Indonesia ya. Demikian Pak Agus dan terima kasih banyak Pak Nuryadi atas sharingnya ya. Jadi kalau kata netizen ini presentasi Pak Nur ini daging semua gitu ya, penting semua gitu ya. Ada tiga hal tadi disampaikan Pak Nur, komoditinya yaitu petmat atau residu bauksit. Jadi kalau kita mau buat alumina dari bauksit, nah itu tailingnya namanya redmat gitu ya. Bisa dibayangkan lebih kalau mau residu bauksit ya. Residu bauksit lah ya. Residu bauksit ya. Residu bauksit ya. Kalau mau bikin 1 ton alumina maka menghasilkan 1 ton residu bauksit. Jadi sangat banyak jumlahnya. Yang kedua tadi konsentrasi biji tembaga ya, itu 200 juta ton per hari Pak ya. 200 juta ton per hari, banyak sekali. 200 ribu ton per hari. Dan yang ketiga tadi dari biji nikelatrit ya, tailingnya, slag-nya itu 8 juta ton slag per tahun. Dan dari ketiga komoditi ini skenarionya mirip-mirip ya. Jadi diambil dulu logam berharganya, setelah itu baru dimanfaatkan untuk yang masif seperti untuk brick ya, untuk material-material yang lainnya. Jadi diharapkan ini benar-benar zero waste, artinya kepake semua gitu, limbahnya kepake semua dan bisa termanfaatkan. Baik, terima kasih Pak Nur. Sayang sekali ini Prof. Oki. Kok ini loss ya? Baik, sambil menunggu Prof. Oki gabung kembali, kami mengingatkan kepada Bapak Ibu dan rekan semua untuk bisa menulis pertanyaan di kolom Q&A ya, silakan di sana diketik ya, nanti bisa Pak Nuryadi bisa langsung menjawab atau nanti bisa dijawab melalui secara lisan gitu ya. Dan juga nanti yang akan bertanya secara langsung kami persilahkan. Baik, sambil menunggu Prof. Oki gabung kembali, akan saya bacakan CV beliau. Ya, jadi nama lengkap Oki Muraza, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Institut Teknologi Bandung, jurusan Teknik Kimia, lulus tahun 2001, kemudian memperoleh gelar master di bidang Chemical Engineering di TU Delft, Belanda, dengan topik risetnya zeolit membran. Kemudian beliau memperoleh PhD
di jurusan yang sama, Chemical Engineering, di kampus TU Eindhoven di Belanda dengan topik research nanostructure catalytic films. Ya, kemudian saat ini beliau berkarir sebagai associate professor di King Fahd University of Petroleum and Minerals, seperti itu ya. Sebelum bergabung di King Fahd University Petroleum and Minerals, beliau juga pernah berkarir di oil company, gitu ya, di beberapa oil company, dan juga melakukan beberapa visiting research di Jepang, seperti itu. Nah, sudah, Prof. Agus sudah gabung ya. Dan bidang riset beliau ya tentang zeolit nanokristal, tentang katalis, nanopartikel, dan juga circular economy, khususnya tentang waste utilization. Baik, itu CV singkat dari Prof. Oki. Beliau juga banyak mendapatkan penghargaan dalam danologi dan juga memperoleh dana riset yang cukup besar untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Baik, langsung saja kita simak presentasi dari Prof. Oki. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Agus, Pak Nuryadi, Pak Hermansyah, Bapak Ibu yang kami hormati. Sebelumnya mohon maaf tiba-tiba internet ada masalah. Ini mohon izin Pak Agus untuk share screen bisa di approve. Ini kan saya tidak bisa share screen ya. Baik, sudah bisa Prof. Sudah bisa Pak ya. Iya. Yeah. Belum kelihatan ya Pak ya? Sudah kelihatan, sudah. Tapi belum slideshow. Belum slideshow ya. Masih bisa sudah, di slideshow. Nah, sudah. Ya, silakan. Terima kasih banyak Bapak-Ibu yang kami hormati. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi izinkan saya share beberapa kegiatan kami dan perspektif yang kami sedang usahakan juga yang sedang kami kejar dengan industri di sini. Jadi terima kasih banyak juga atas kesempatan ini. Alhamdulillah bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu semua. Seperti diperkenalkan oleh Pak Agus tadi, saya background-nya teknik kimia, jadi S1 di teknik kimia ITB, kemudian S2 dan S3 di Belanda. Sejak tahun 2009 merantau ke Timur Tengah, ada diundang oleh Petroleum Institute, ini salah satu institusi di bawah ADNOC, Abu Dhabi National Oil Company. Kemudian 2010 ke Arab Saudi, sampai sekarang pas 10 tahun alhamdulillah di Arab Saudi. Alhamdulillah beberapa tahun ini ada beberapa kesempatan untuk bekerja sama dengan Indonesia dalam skema WCP, World Class Professor, mengunjungi universitas di Indonesia. Tugas kami yang utama adalah selain pengajaran adalah penelitian. Alhamdulillah kami cukup mendapat kepercayaan dari industri. Jadi kami mengerjakan proyek dengan industri di setempat. Kemudian juga sebagai outcome, kebanyakan kami bertugas untuk membuat paten dan makalah, alhamdulillah. Kemudian sedikit background tentang
King Fahd University. Ini kalau Bapak Ibu umroh itu biasanya ke sini, ke Mekah dan Madinah. Kemudian di tengah ini ada capital, ada Riyadh. Kami di timur Arab Saudi. Jadi sekitar setengah jam dari Bahrain, dan kalau nyetir sekitar 8 jam dari Qatar dan UAE. Jadi kami di timur Saudi. Arab Saudi tidak seperti Indonesia ya. Jadi Indonesia tadi seperti dipresentasikan Pak Nur, banyak sekali industri untuk satu jenis bisnis. Di Arab Saudi relatif sedikit ya. Tapi mungkin volumenya lebih besar seperti Saudi Aramco, ini perusahaan migasnya. Kemudian di hilir mereka ada Sabik, dan untuk mineral di sini ada Ma'aden. Jadi nanti insya Allah ada slide tentang Ma'aden, perusahaan aluminiumnya Saudi, mungkin kalau di kitanya Inalum. Karena kami bersebelahan dengan perusahaan migas, tugas kami adalah bagaimana caranya agar keberadaan kami bisa mendatangkan manfaat ke industri. Jadi sejak gabung 2010, saya berusaha menyesuaikan dengan apa yang ada di sini. Kemudian saya buat proposal. Proposal pertama itu tentang catalytic cracking, karena mereka memang banyak kebutuhan itu. Kemudian karena di perbatasan Saudi dengan Kuwait ada heavy oil, saya juga membuat proposal heavy oil upgrading. Kemudian 2015 kami berkenalan dengan Sabik. Sabik punya ini rantai gas, konversi dari gas menjadi syngas ke metanol, dan waktu itu mulai invest di Cina untuk metanol to olefins. Jadi kami mulai mengerjakan proyek-proyek yang berbasis gas. Karena saya orang Indonesia, saya juga cinta sama biomas, karena ini yang banyak di kita. Jadi saya berusaha membuat proyek yang berkaitan dengan ini, glycerol byproduct dari pabrik biodiesel. Kemudian kami juga ada bekerja sama dengan beberapa universitas untuk gasifikasi. Nah, kemudian ini sedikit tentang kita switch ke Indonesia. Apa masalah Indonesia? Indonesia sebenarnya punya beberapa ekspor yang sangat bagus, seperti palm oil. Kemudian kita migas juga masih ada yang bisa kita ekspor, terutama gas. Kemudian kita juga punya mining, ya. Jadi yang kita akan diskusikan hari ini. Nah, tapi juga kita punya banyak impor. Ini impor kita impor bensin maupun kita impor crude oil, kita impor mesin-mesin elektronik, ini susah dirubah dalam jangka singkat. Tapi yang lain-lain seperti misalnya metals dan seterusnya, ini bisa kita kejar. Plastics dan petrochemicals masih besar. Ini yang disebut oleh pemerintah sekitar 300 triliun per tahun. Jadi harapan kami adalah kita berusaha mengolah mineral yang ada di kita untuk menutup impor-impor ini. Jadi kita upayakan mencari mineral-mineral. Awalnya saya mencari mineral alam. Jadi alhamdulillah dari lab kami sudah lulus satu orang dokter, Pak Dr. Teguh Kurniawan, sekarang sudah kembali ke Untirta. Beliau waktu itu mengolah mineral alam sebagai katalis. Tapi belakangan dengan tantangan dari industri untuk mengolah limbah padatan dari pabrik aluminium di Arab Saudi, kami mulai memikirkan tentang yang kita diskusikan hari ini, yaitu circular economy. Ini sudah dijelaskan oleh Pak Agus tadi. Jadi pada awalnya kita memiliki linear ekonomi dengan sampah yang sangat banyak, dan harapannya ke depan kita, terutama Indonesia ya, yang masih banyak bertumpu pada produksi logam, biji dan seterusnya, kita bisa mengoptimalkan agar disposalnya bisa kita gunakan untuk sesuatu. Untuk kasus Indonesia, tahun lalu saya sempat berkomunikasi dan
berdiskusi dengan MineID. MineID seperti kita tahu adalah induk dari perusahaan tambang yang ada di Indonesia, terutama Inalum, Timah, Bukit Asam, Antam, dan Freeport. Jadi harapannya ke depan bagaimana agar kita bisa mengolah mining waste ini menjadi sesuatu, entah itu katalis, sorbens, atau mungkin reagen untuk oil enhanced recovery yang bisa dimanfaatkan oleh energi di tanah air. Ini harapan kami ke depannya. Untuk kasus Arab Saudi, mirip-mirip juga. Jadi kami bertetangga dengan industri migas, dan sebelum lockdown kami sempat bertemu dengan user, dengan Ma'aden. Ini perusahaan aluminium besar di Arab Saudi yang juga punya masalah yang sama. Mereka punya sampah red mud yang harus digunakan untuk sesuatu. Jadi harapan kami kita bisa mengolah sampah dari industri aluminium ini yang tadi sudah dipresentasikan dengan sangat lengkap tadi oleh Pak Nur untuk sesuatu. Nah, sesuatunya ini kami cenderung untuk menggunakannya sebagai katalis atau sorben yang mudah-mudahan bisa dipakai oleh migas yang menjadi tetangga kami. Nah, untuk kasus di Indonesia, mungkin karena kita sedang punya program B30 dan menurut agenda pemerintah akan terus ke B40, biodiesel menjadi industri yang sangat penting. Sejauh ini biodiesel itu menggunakan katalis basa yang korosif. Nah, harapannya ke depan kita bisa mendevelop katalis yang bisa dipakai untuk industri ini, termasuk katalis untuk biodiesel. Jadi mungkin dari mining company kita proses, nanti ada bisnis baru. Karena ini kebanyakan adalah BUMN dan swasta, harapannya di sini juga BUMN dan swasta, karena nanti di sini yang akan menggunakannya juga BUMN dan swasta. Seperti sudah disebutkan oleh Pak Agus dan dipresentasikan oleh Pak Nur tadi, bahwa kita memiliki sampah yang sangat besar dari industri kita. Jadi kalau kita melihat mulai dari pengolahan ore, di mining itu sudah ada sampah, kemudian di mineral processing juga ada tailings, kemudian ketika kita ke metallurgical processing juga ada slags, dan seterusnya. Gitu. Jadi ini ada sampah-sampah yang mudah-mudahan bisa kita temukan jodohnya gitu ya, untuk sesuatu yang mudah-mudahan bermanfaat. Tadi Pak Agus sudah banyak, Pak Nur sudah banyak memperlihatkan potensi-potensi sampah dari industri mining di Indonesia. Tapi setidaknya ini ada juga data dari Kemenperin ya. Jadi kita punya sampah yang besar untuk industri besi dan baja. Kemudian seperti yang sudah disebutkan oleh Pak Nur tadi, kita punya aluminium yang juga besar, dan saya juga melihat banyak industri-industri baru yang sedang akan dibangun ya untuk bauksit. Nah, ini kan menghasilkan sampah yang jutaan ton per tahunnya. Dan tentunya jika kita biarkan saja, seperti disebutkan oleh Pak Nur tadi, ini bisa menimbulkan eksiden dan bisa dramatic accident ya, yang sangat berbahaya. Kemudian kita juga banyak membaca berita, sekarang kita sedang menggalakkan nikel, ini juga menghasilkan sampah yang cukup besar. Kemudian kita punya industri tembaga dan seterusnya yang sampahnya banyak. Jadi tentu dari kita sebagai peneliti akademisi, mudah-mudahan bisa bahu-membahu untuk memikirkan apa yang bisa dikerjakan dari sampah-sampah dari industri mining ini gitu ya. Sementara tentu dari pemerintah kita harapkan juga dukungan
merusak polusi dan seterusnya. Kemudian ini misalnya ya, nikel slags ini juga dalam jumlah yang sangat besar, dan kalau kita lihat ini banyak bahan-bahan yang bermanfaat ya. Ini ada silika dalam jumlah yang besar, kemudian ada magnesium dalam jumlah yang besar. Tentunya setiap ini akan menemukan jodohnya masing-masing gitu ya, di bidang-bidang yang akan harus kita upayakan gitu ya. Aplikasi dari sampah-sampah ini beragam, seperti juga sudah disebutkan oleh Pak Nur tadi, mulai dari yang sentuhan teknologinya mungkin cukup sudah apa yang sudah umum gitu ya, dipakai orang misalnya untuk konkrit, ini juga potensi yang besar untuk pembangunan dan seterusnya. Kemudian juga bisa mendapatkan produk-produk lain ya. Ini misalnya untuk refractory materials yang juga bernilai bagus, memiliki value added dari sampah slag yang kita miliki. Kemudian kita juga melihat beberapa pekerjaan ya dari online publication itu, ini titanium slag ya. Titanium slag yang digunakan sebagai katalis. Di ini kebetulan katalisnya adalah CO2 reforming, untuk reaksi CO2 reforming of methane. Ini sesuatu yang sangat strategis ya untuk Indonesia. Kita lihat di sini materialnya itu diproses dulu, kemudian ditambahkan nikel. Kita punya nikel dalam jumlah yang besar di Indonesia. Kemudian akhirnya kita punya katalis. Katalisnya kemudian diaplikasikan untuk reaksi ini. Ini tentu menginspirasi kita semua untuk menemukan material-material yang bisa diaplikasikan di sekian banyak proses di tanah air. Ini untuk redmat tadi sudah disebutkan oleh Pak Nur. Ya. Kita lihat ini mulai dari bauksit, kemudian prosesnya ini sebenarnya leaching ya. Jadi mereka menggunakan strong base. Kemudian yang menarik adalah produknya itu 50-50 ya. Jadi kalau misalnya ini perusahaan yang kemarin kami hubungi, Ma'aden, perusahaan di Arab Saudi, dia memiliki 1,8 million ton per year of alumina. Jadi more or less redmat-nya juga jumlah yang sebesar ini. Jadi sangat besar. Ketika kita bertanya ke industri setempat, apakah yang sudah mereka lakukan, ya sejauh ini masih usaha untuk menetralkan. Jadi mereka ada stream yang strong acid, kemudian mereka campur dengan strong base dan kemudian menjadi danau red mud yang luas sekali. Nah, apa yang kita bisa lakukan dari sampah-sampah ini tentu tergantung dari apa yang paling besar sekarang di Indonesia gitu ya. Yang besar di Indonesia ini misalnya adalah biodiesel, ini besar, sementara ini juga masih disubsidi dari dana BPDPKS. Jadi kalau misalnya kita bisa misalnya memasukkan redmat itu ke rantai industri biodiesel ini akan menjadi sangat menarik ya. Misalnya glycerolnya di-convert menjadi sesuatu dengan redmat misalnya. Kalau kita lihat juga sudah mulai banyak pekerjaan-pekerjaan yang menggunakan redmat untuk catalytic cracking ya, kemudian biodiesel dengan feed yang berbeda-beda dengan hasil yang cukup bagus. Tentunya kedepannya kita perlu mempelajari efisiensi dan keekonomian dari sampah-sampah ini. Gitu ya. Kalau dari segi harga pasti barang-barang ini juga hampir tidak berharga ya, sangat murah. Jadi kita bahkan bisa mendapatkan fee dari perusahaan jika kita bisa mengambil sampah-sampah ini dari mereka.
Dan perusahaan-perusahaan mining saat ini sedang berusaha untuk meningkatkan sustainability index, di mana mereka harus menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki apa, proyek-proyek yang berlabel green. Gitu ya. Kemudian yang juga dream process di Indonesia itu adalah East Natuna. Ya. East Natuna seperti kita ketahui memiliki kadar CO2 yang sangat tinggi, ya, sekitar 70%. Nah, dream process-nya itu adalah kita convert ini dengan katalis yang dari sampah-sampah tadi. Kita punya banyak sampah nikel dan seterusnya. Nah, nanti ini bisa dijual sebagai syngas atau terus dihilirkan menjadi metanol atau DME yang bisa diganti untuk apa, menggantikan LPG. LPG kita sekarang sudah cukup kritis ya, 70% impor dan menuju ke 80% impor. Jadi ini beberapa pekerjaan kami yang menggunakan nikel yang mendapatkan support silika. Ini juga sebenarnya material-material yang gampang kita dapatkan dari sampah-sampah tersebut. Jadi kami sudah memulai proyek ini, misalnya nikel sebagai katalis ya untuk mengolah CO2 dan metan, CO2 dan CH4 untuk menjadi syngas. Itu selain itu juga kita memiliki sumber daya biogas yang sangat besar ya. Biogas sangat besar, biogasnya bisa macam-macam, bisa dari kotoran, bisa juga dari peternakan, bisa juga dari pabrik kelapa sawit di Indonesia yang memiliki limbah cair POME ya, palm oil mill effluent ya, yang bisa dimanfaatkan sebagai biogas. Jadi jika kita bisa mengaplikasikan ini sebagai katalis di proses ini, aplikasinya akan sangat besar. Kemudian kita juga punya sampah yang sangat besar ya, sampah agricultural waste yang sangat besar yang bisa digunakan di-convert melalui gasifikasi. Nah, ini juga merupakan salah satu potensi pemanfaatan iron yang ada di red mud yang bisa kita olah sebagai katalis untuk gasifikasi. Jadi itu sudah ada beberapa aplikasi yang kami targetkan. Kami sebetulnya ada mempelajari red mud sebagai katalis untuk catalytic cracking dan sudah dibuat papernya, tapi belum di-accept. Jadi insya Allah nanti kalau misalnya sudah di-accept, kami ada beberapa, insya Allah beberapa paper aplikasi red mud untuk katalis, catalytic cracking. Ya. Kalau misalnya ini terwujud tentu akan sangat menarik karena red mud dihasilkan oleh banyak BUMN seperti Inalum dan Antam. Kemudian off-taker-nya nanti bisa di sebagai Pertamina yang juga menggunakan katalis untuk catalytic cracking. Selain di yang sudah disebutkan oleh Pak Nur tadi, juga kita lihat ini dari laporan tahunannya Antam. Antam juga memiliki sampah-sampah dari buyer process ya, yang menghasilkan sampah-sampah yang mirip. Ya. Ini jadi kita melihat bagaimana red mud dihasilkan. Kemudian Inalum sendiri, Inalum itu saat ini mereka dari alumina ke aluminium juga memiliki sampah-sampah yang bisa kita eksplor untuk dimanfaatkan menjadi sesuatu. Kemudian PT Timah ya, PT Timah juga memiliki tin slag yang bisa dimanfaatkan. Dan menariknya adalah Pulau Bangka ini juga memiliki kandungan-kandungan rare earth, logam jarang yang mungkin akan mengisi industri pada saat nanti kita menjadi negara yang menghasilkan baterai ya dari nikel kita gitu. Jadi sampah-sampah ini menjadi sesuatu yang sangat menarik. Ini juga si dari industri di dalam negeri yang memiliki sampah
yang sangat banyak ya, potensi sampahnya sangat besar. Ini dari gold refining. Dan jangan lupa kita memiliki industri tembaga yang terbesar di dunia yang juga memiliki sampah yang bermacam-macam gitu ya. Mungkin Bapak Ibu di Teknira dan di ESDM juga memiliki informasi yang banyak tentang ini gitu. Selain itu kita juga sekitar 60-70% listrik kita masih dari batu bara ya. Ini kita juga memiliki peluang untuk memanfaatkan ini apa limbah yang sangat besar ya, fly ash yang bisa dimanfaatkan untuk bermacam-macam, bisa juga kita recover rare earth-nya seperti di ajukan oleh Pak Nur tadi, bisa juga dibuat menjadi material maju dan seterusnya. Jadi ini tadi peluang-peluang beberapa reaksi yang mungkin dilakukan dari glycerol ya. Glycerol yang merupakan byproduct dari pabrik biodiesel. Ini bisa dijadikan menjadi bahan pencampur BBM, bisa dijadikan sebagai bahan petrokimia dan seterusnya. Jadi seperti kita sebutkan tadi, redmat yang mengandung iron oxide dan adalah salah satu sampel yang kami miliki itu juga memiliki titania juga ya, itu menarik untuk diaplikasikan di waste to energy. Jadi kita memiliki banyak potensi waste to energy. Kenapa kita tidak manfaatkan waste mining untuk waste to energy. Jadi kita mengolah waste kuadrat itu ya. Jadi satu sampah agriculture, satu sampah mining. Redmat, si iron oxide-nya juga sangat menarik ya untuk banyak proses. Di tempat kami sudah dipelajari oleh salah satu graduate students yang sudah lulus, Mas Mufli, ini untuk misalnya untuk dekomposisi tar gitu ya, iron oxide. Nah, ini peluangnya cukup menarik untuk steam reforming of biomass untuk mendapatkan syngas atau untuk mendapatkan hydrogen ya, yang sangat bermanfaat untuk kita nanti. Terutama di Indonesia sedang banyak proyek gasifikasi dan yang sudah diumumkan ada Bakri, coal to methanol, dan Pertamina juga dengan PTBA sudah mengumumkan coal to DME yang tentu menjadi apa, proses-proses yang menarik ya untuk kita ke depannya. Dan yang menarik lagi, oxide-oxide ini adalah oxide-oxide yang cukup robust ya, yang bisa kita manfaatkan untuk bermacam-macam, terutama untuk mengolah biomasa atau vegetable oil yang kita miliki di tanah air. Ini tadi dream process di Natuna ya. Harapannya kita bisa menghasilkan sesuatu untuk loop ini ya. Jadi kita akan memiliki banyak methane reforming. Kemudian kita juga akan memiliki pabrik metanol dan DME di tanah air. Insya Allah ini potensi semua yang bisa kita ambil dari sampah-sampah dari mining tadi. Jadi secara umum kita memiliki dua masalah yang cukup serius ya. Pertama energy security, yang kedua adalah masalah lingkungan. Kita punya sampah industri yang cukup besar, baik itu industri agriculture, sampah dari sawit, dan juga sampah dari industri mining ya. Nah, kita berusaha menjodohkan ini sampah-sampah ini untuk
Muna kelak untuk proses yang akan sangat menarik ya. Apabila kita menggabungkan mining waste dengan agricultural waste dalam bentuk misalnya mining waste itu bisa dijadikan katalis atau sorbennya gitu ya. Untuk ini kita perlu mensinergikan kegiatan kita ya, mulai dari kami yang masih menjadi diaspora, kemudian BUMN, ESDM, lembaga-lembaga litbang di tanah air, maupun industri-industri yang terkait ya, karena adalah kewajiban kita bersama untuk memikirkan bagaimana kita mengolah waste ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak dan Ibu. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Baik, terima kasih Prof. Oki atas paparannya. Menarik sekali ya. Jadi Prof. Oki tadi menyampaikan bahwa sampah yang ada di sektor pertambangan ini seharusnya dikaitkan dengan bisnis-bisnis yang merupakan bisnis besar gitu ya, khususnya di bidang energi. Banyak sekali disampaikan oleh beliau, waste to energy gitu ya. Jadi dari sampah dimanfaatkan untuk energi. Dalam hal ini yang telah dilakukan oleh Prof. Oki adalah mengubah sampah tersebut ya menjadi katalis gitu ya untuk proses-proses misalnya untuk biodiesel dan sebagainya. Nah, kalau boleh tahu Prof. Oki itu kebutuhan katalisnya berapa banyak ya untuk biodiesel misalnya di Indonesia gitu? Ya besar Pak ya, karena biodiesel itu kan sekarang di Pertamina mendapatkannya dari beberapa sumber ya yang di approve untuk menghasilkan biodiesel. Kebanyakan pemain-pemainnya itu adalah juga merupakan swasta yang terlibat di industri sawit gitu ya. Jadi banyak kebutuhannya dan akan semakin banyak gitu karena pemerintah sudah menargetkan untuk B40 dan seterusnya. Kemudian selain biodiesel di kita juga nanti akan ada industri green diesel. Green diesel ini sebenarnya adalah hydro deoxygenation ya. Itu kalau kita lihat supportnya alumina yang banyak juga di sampah-sampah tadi, kemudian ada nikelnya dan seterusnya. Jadi banyak biodiesel akan melekat gitu ya di Indonesia karena kita memiliki sumber daya sawit yang besar dan saat ini kita kesulitan untuk menjualnya ke EU, ke Uni Eropa, dan akan pemerintah akan terus berusaha menyerap sawit tersebut di dalam negeri. Jadi biodiesel industri yang sangat besar. Jadi kalau memang ada misalnya ada 10 pabrik biodiesel menggunakan basa, kenapa nggak dicoba satu atau dua pabrik yang berdasarkan katalis heterogen gitu ya. Kemudian juga kan kita berharap ada pabrik salah satu proyek strategis nasional itu adalah membuat bensin nabati dari sawit juga, dan itu juga membutuhkan katalis dan bisa kita ambilkan dari katalis-katalis tadi gitu ya. Selain di industri biomas dan seterusnya. Jadi kebutuhannya sangat besar. Dan harapannya nanti bisa memiliki industri yang baru gitu. Jadi salah satu kelemahan kita saat ini adalah kita tidak memiliki industri katalis dan industri sorben yang besar di tanah air. Jadi kita kesulitan untuk mengolah sumber daya hidrokarbon kita. Jadi ke depan harapannya sampah-sampah ini memiliki volume yang besar ya. Jadi kalau misalnya kita bisa mengolah misalnya 10% saja dari red map yang ada di Indonesia itu sudah besar gitu. Mungkin demikian harapannya Pak Agus. Baik, terima kasih Prof untuk penjelasannya. Baik, Bapak Ibu dan rekan sekalian, masih ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit ke depan ya sebelum azan maghrib. Yang mau bertanya bisa menggunakan fasilitas raise hand kalau mau langsung berkomunikasi ya, langsung bisa diklik. Kalau mau dengan pertanyaan tertulis bisa menggunakan kolom Q&A. Nah, di sini sudah ada beberapa pertanyaan ya.
saya bacakan saja, nanti mohon dijawab oleh Pak Nur dan Prof. Oki. Ya. Iya. Oh, di sini sudah ada dua orang nih yang mau bertanya secara langsung. Mungkin kita persilahkan ya. Pak Tito dipersilahkan. Ya, suara saja mungkin ya, biar lebih mudah. Silakan Pak Tito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya terdengar ya, jelas? Oke. Okay. Selamat jelas, siang untuk Prof. Oki dan untuk Pak Herman. Saya juga terima kasih sudah ya, selamat siang. Dengan mengundang saya juga secara pribadi. Saya juga agak sedikit kaget. Oh, ini ternyata saya langsung dikirim dari Pak Kapus nih. Dan sebetulnya tadi sama Pak Nur sudah dijawab pertanyaan saya. Jadi saya mungkin ke Profesor Oki aja. Jadi mungkin di luar konteks ya, karena saya tadi melihat Profesor Oki ada pengalaman untuk project heavy oil upgrading. Nah, teknologinya itu seperti apa ya kalau boleh saya tahu? Dan sampai crude oil berapa derajat API yang bisa diolah dari project yang sudah dilakukan oleh Profesor Oki? Mungkin itu aja. Untuk yang lainnya, mungkin teman-teman dari Minerba atau yang lain yang lebih mengerti secara detail untuk circular economy mining lebih bisa menanyakan lebih lanjut. Itu aja Pak Agus, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tito. Ya, kita tampung dulu ya. Ya. Baik, pertanyaan kedua. Silakan, Godang Ri. Ya, silakan Pak. Di sini ada Bapak Godang Ri. Sudah terdengar suaranya Pak? Halo, kedengaran? Ya, kedengaran Pak. Silakan Pak. Oh ya, saya Godang, peneliti RI Indonesia. Oh ya, Telemen. Silakan Pak. Bentar, saya kasihin dulu suaranya karena ada dua. Ya. Yeah. Oke, begini. Untuk residu bauksit tadi ada disampaikan dari Bapak Teksmira itu cut off-nya itu berapa Pak? 55-53-an gitu ya? Nah, kalau seandainya hanya 55-53-an, itu nikel dengan kadar skandium SC yang dari residu bauksit itu aplek-aplek Pak. Yang di tambang nikel itu kalau hanya 55-53-an. Terima kasih, Pak. Baik, Pak Godang. Terima kasih atas pertanyaannya. Pak Godang dari mana, Pak? Mohon maaf. Oh, sudah di-mute ya. Baik, ada lagi yang ingin bertanya secara langsung? Peneliti RI Indonesia, Pak. Oh, peneliti RI Indonesia. Baik, terima kasih, Pak. Ya. Ya. Baik. Ya. Oke. Tiga pertanyaan ya. Pertanyaan yang ketiga saya ambil dari Q&A. Ini dari Pak Denny Ramdhani tadi ya. Apa perbedaan antara apa namanya circular economy dengan urban mining gitu ya, Pak Denny ya. Nanti mungkin bisa dijelaskan oleh Prof. Oki dan juga Pak Nuryadi. Baik, sudah ada tiga pertanyaan. Dipersilakan. Mungkin yang pertama kepada Pak Nuryadi dulu. Dari Pak Godang itu Pak, dipersilakan Pak Nur. Baik Pak Godang, terima kasih ya. Jadi dari beberapa literatur yang saya baca Pak, jadi seperti di Rusal dia sedang bangun unit pile plant untuk RE Pak dengan feed itu sekitar kandungan 50 ppm. Dia sedang mencoba menghitung keekonomian dengan input sekitar 50 ppm ya. Dia sedang bangun pile plant dengan kapasitas itu 95 kilogram per tahun skandium oksida dia. Kemudian dari beberapa tesis doktor gitu kan, dia menstate bahwa untuk layak eksploitasi untuk skandium itu sekitar di atas 30 ppm Pak. Di teknik belum hitung secara keekonomian secara detail gitu kan. Capex OPEC-nya berapa untuk kita sedang mencoba ya ke arah sana Pak. Tadi dari beberapa literatur dan pabrik yang sedang dibangun ya sekitar untuk pellet plant sekitar 50 ppm Pak. Ya. Yeah. Oke, saya coba tambahkan Pak. Kalau sekitar 50 ppm Pak, Indonesia kita akan kaya sangat. Mudah-mudahan alhamdulillah. Karena
residu dari tambang nikel itu 50 tutup mata kurang lebih seperti itu, Pak. Terima kasih. Betul, bagus Pak. Sekali kalau seandainya bisa 50. Ya. Bagus sekali. Di red mat aja sudah besar, Pak. Yang sudah makanya, tertambang gitu, Pak. Jadi potensial ya. Harus sama-sama gitu kan, sama peneliti bagaimana kita bisa mengekstrak skandium, Pak. Betul. Yang penting kita harus tahu cut-nya di mana. Kalau seandainya 50, ya. Alhamdulillah Indonesia. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, kita sedang coba juga mengupgrade, Pak. Mudah-mudahan kita bisa upgrade gitu kan. Tadi kita bisa upgrade dari kadar 53 kita naik ke sekitar 77 ppm, Pak, skandium. Dia lari ke tailing ya dalam proses beneficiasinya, Pak. Oke, oke, Pak. Makasih, Pak. Ya. Good job, Pak. Makasih ya. Baik, Pak. Mendeng. Makasih. Ya. Terima kasih Pak Nur dan juga Pak Godang atas pertanyaannya dan juga Pak Nur atas penjelasannya. Baik, pertanyaan berikutnya tadi dari Pak Tito kepada Prof. Oki. Dipersilakan. Oh. Ya, terima kasih banyak nih Pak Tito. Jadi pertanyaan Pak Tito adalah tentang heavy oil ya. Jadi mungkin saya ceritakan sedikit. Ini saya mulai sebenarnya idenya itu dari Indonesia ya. Jadi beberapa tahun yang lalu saya pernah ketemu dengan, saya baca di artikel Medco punya tambang heavy oil di Sumatera Selatan gitu ya. Yeah. Kemudian saya diajak oleh Bang Joy waktu itu. Kemarin Bang Joy itu sempat sakit, mudah-mudahan sekarang sudah sembuh. Dari Energi Nusantara kami ke Medco. Nah, kemudian dari diskusi dengan Pak Bambang Widar, mantan kepala Leni Gas ya dulu ya, juga potensi heavy oil di Indonesia besar. Jadi itu terbawa terus oleh saya sampai saya balik ke Saudi. Nah, di Saudi kebetulan waktu itu kita bisa menjual ide itu ke perusahaan. Jadi ada Saudi Kuwait border itu ada heavy oil-nya. Kemudian kami bikin proposal, alhamdulillah proposalnya diterima. Sebenarnya migas di sini mereka juga sudah punya target ke situ. Kemudian kami dikasih di hilirnya. Jadi karena ini berkaitan dengan industri migas yang saya tidak berani juga menceritakannya. Jadi intinya adalah industri migas di sini mengambil minyaknya, heavy oil-nya, kemudian ada satu proses yang sangat ekstrim ya, temperatur dan tekanan tinggi, yang itu kami tidak bisa masuk di situ karena kami harus mendevelop katalisnya, gitu. Di situ kami tidak masuk. Kemudian dari unit operation itu kemudian masuk ke hilir yang temperaturnya agak rendah. Nah, disitulah kami ditugaskan. Jadi yang itu heavy oil pertama masuk ke unit tertentu dulu, nanti mungkin kita bisa diskusikan ini ya lebih detail. Kemudian di situ sudah ya diolah menjadi light oil, kemudian dari kami kebagian ke reaktor yang kedua. Nah, di reaktor kedua ini nggak se ekstrim yang pertama. Jadi yang pertama itu ekstrim, high pressure, high temperature. Yang kedua ini lebih masuk akal dan katalis bisa survive lah gitu di reaktor yang kedua ini. Nah, kami di reaktor yang kedua itu mirip-mirip dengan catalytic cracking-nya kita. Jadi katalis yang kami develop itu mirip-mirip dengan commercial FCC katalis. Itu pertanyaan dari Pak Tito ya. Bisa langsung ke pertanyaan selanjutnya, Pak ya? Bagus. Bisa, Prof. Tito. Silakan. Ya, pertanyaannya dari Pak Denny Ramdhani ya. Jadi kalau yang saya pahami ya, dari circular economy demanding ini kita bisa dikembangkan lebih besar nih. Cuman saat ini ya untuk kita dengan sekian banyak sampah mining yang dalam bentuk tailings, sludge, termasuk di dalamnya red mat, kita circular economy kita akan sudah cukup sibuk untuk berputar di situ gitu ya. Kalau untuk
tadi apa urban mining yang saya pahami adalah itu merecycle barang-barang mahal, apa metal-metal yang ada di recycle material dari komponen elektronik, alat-alat elektronik dan seterusnya. Ini di Jepang banyak diteliti, tapi itu juga kita nggak tahu, mungkin di Indonesia ada juga yang sudah kesana, tapi yang kami maksudkan dan saya rasa ini juga seperti yang dipaparkan oleh Pak Nur tadi, kami lebih ke pengolahan sampah-sampah miningnya, apa mining waste-nya gitu. Mungkin demikian mungkin Pak Agus. Ya, baik. Cukup jelas tadi yang telah disampaikan oleh Prof. Oki ya. Baik, sekarang kita masuk ke sesi terakhir untuk tanya-jawab. Ini ada, sebenarnya masih banyak pertanyaan ya, cuman kita pilih. Yang pertama buat Pak Nur Yadi, dari Ibu Belana Eryeni, apa saja yang perlu diperhatikan dalam upaya ekstraksi rare earth element pada track 2 timah? Ya, itu dari Ibu Belana buat Pak Nur Yadi. Yang kedua ini dari Pak Sariman untuk Prof. Oki, bauksit residu sebagai katalis itu bagian apa nih yang menjadi katalisnya, apakah iron oxide-nya atau bagian sifat tadi, sifat basanya ya disebutkan ya. Nah itu bagian apa nih yang menjadi dia aktif sebagai katalis ya. Kemudian pertanyaan ketiga ini dari Pak Sri Haryanto dari UI Pak ya, Teknik Metalurgi UI. Izin bertanya untuk Pak Oki, jadi kebijakan sirkular ekonomi di Saudi, nah, apakah sudah sampai tahap implementasi? Apakah sudah ada pabrik pengolahan limbah baik katalis maupun limbah redmat di Saudi? Ya, ya, ada tiga pertanyaan tadi. Baik, langsung pertama kepada Pak Nur Yadi Pak tentang trak timah Pak. Ya, baik ya. Jadi trak timah itu dia sudah membentuk senyawa kompleks gitu kan. Jadi tahap pertama proses ekstraksinya itu tingkat kelarutannya sangat rendah ya. Seperti yang sudah dilakukan di Bangka ya, perusahaan Jepang, kalau salah Toyota. Mereka tidak bisa berhasil untuk mengekstrak. Mereka sudah punya unit PET plant di Bangka. Sangat kompleks sekali proses untuk pemisahan masing-masing unsur REE-nya ya. Kemudian juga tingkat ekstraksinya juga mereka masih sangat rendah. Karena sudah membentuk senyawa kompleks, jadi butuh energi sangat besar untuk proses leaching-nya ya. Kami sudah juga melakukan beberapa kali untuk ekstraksi dari trak, kita masih gagal untuk proses tingkat persen ekstraksinya masih sangat rendah ya untuk dilanjut ke proses selanjutnya ya. Mungkin itu yang bisa saya jawab ya. Kita masih ada trouble bagaimana melakukan leaching-nya ya untuk slag ini ya. Jadi dari Tekmira sudah mencoba Pak ya beberapa kali. Kita sudah tentang itu dari timah, tapi tingkat-tingkat larutnya sangat rendah sekali ya dibanding dengan dari monasit ya. Dari monasit ya. Karena membentuk senyawa kompleks yang destruksinya itu sangat-sangat baik. Berat ya. Baik. Terima kasih Pak Nur. Baik, berikutnya buat Prof. Oki, jadi pertanyaan dari Pak Sariman dan Pak Sri Haryanto. Dipersilakan, Prof. Ya, terima kasih banyak, Pak Sariman. Ini menarik ya, karena saya dapat beberapa sampel redmat dari Indonesia, kemudian saya juga dapat sampel redmat dari Saudi. Jadi redmat itu bergantung dari efisiensi pabriknya ternyata ya. Jadi komposisinya juga beda-beda. Jadi yang kami dapat itu, misalnya saya dapat yang iron oxide-nya cukup tinggi ya. Ini kita sangat yakin pasti, karena itu maksudnya di leach itu karena yang seperti iron oxide ini kebuang gitu ya. Dan kemudian ada juga sampel yang titania tinggi. Nah, kemudian tentu iron oxide dan titania ini menarik ya sebagai sorben dan sebagai katalis support. Terus yang menarik juga adalah dari salah satu sampelnya itu
itu aluminanya tinggi sekali. Jadi aluminanya tinggi sekali, ya alumina kan katalis support ya. Berarti leachingnya nggak begitu efisien. Jadi kembali lagi, red mud ini potensinya sangat besar sebenarnya. Karena kalau misalnya aluminanya besar, yang kami miliki ini bisa sampai 50%, 51% aluminanya. Jadi aluminanya masih bisa dipakai sebagai katalis support, dan kemudian ironnya itu bisa dijadikan zat aktif, dan titania juga nanti bisa jadi katalis support juga gitu. Jadi kalau yang teorinya sih yang bisa dikejar itu iron oxide-nya, karena iron oxide itu sekitar 20% ya dari beberapa sampel yang kami dapatkan. Tapi dari satu sampel yang kami dapatkan, aluminanya juga sangat tinggi. Jadi itu bergantung lagi dari komposisi red mud yang kita miliki gitu. Jadi mungkin nanti bisa kita cek lagi gitu dari pabrik ini berapa dan seterusnya, nanti bisa disesuaikan aplikasinya dari situ, mana yang kira-kira cocok. Kemudian dari Pak Sri Haryanto tadi ya, circular economy di Arab Saudi. Nah, ini juga sangat menarik sebenarnya. Jadi percaya atau tidak, kami beberapa bulan yang lalu itu diminta oleh perusahaan migas di sini untuk membuat proposal bagaimana mengolah sampah plastik. Nah, jadi ternyata perusahaan migas kan menghasilkan memiliki kilang. Nah, kilangnya itu ada salah satunya produknya itu selain fuels juga petrokimia. Petrokimianya itu kemudian dipolimerisasi menjadi polimer dan menjadi plastik, dan plastiknya itu butuh di recycle. Jadi untuk memperlihatkan bahwa perusahaan migas itu green, dia minta kami untuk mempelajari gimana cara mengolah sampah plastik. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika kami sebelum lockdown ketemu dengan perusahaan mining di sini ya, yang penghasil maden ya, seperti kalau di kitanya Inalum, itu adalah mereka sama sekali belum ada belum ada pengolahan untuk limbahnya, untuk red mud ini. Jadi mereka selama ini berusaha, pokoknya sebelum dijadikan danau itu pH-nya mendekati normal, itu mereka sudah cukup senang. Jadi ketika kami ingin mengajukan mengolah red mud menjadi sesuatu, jawabannya adalah mereka tentu senang sekali. Jangankan untuk yang menjadi katalis ya, yang memiliki nilai ekonomi yang sangat tinggi, untuk jadi sesuatu apapun yang setidaknya akan memiliki nilai jual, itu mereka sudah cukup senang gitu. Jadi ya kami perlu mempromosikan circular economy ini ke perusahaan-perusahaan di sini, dan alhamdulillah responnya cukup positif. Baik, terima kasih Prof. Oki dan juga Pak Nur yang sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Jadi, insya Allah cukup jelas jawaban dari kedua narasumber, dan mohon maaf kepada pertanyaan-pertanyaan lain yang belum kita bisa jawab. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dijawab ya secara japri gitu ya, karena di sini masih terekam di Zoom. Baik, Bapak Ibu dan rekan sekalian, sekarang sudah menunjukkan jam 17:42. Ya, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Begitu banyak ilmu yang kita peroleh pada sharing session pada kesempatan sore hari ini. Dan memang benar bahwa waste atau sampah tadi yang disampaikan oleh kedua narasumber harus bisa dimanfaatkan kembali, sehingga bisa meningkatkan nilai keekonomian dari komoditas tersebut. Akhir kata, saya Agus Wahyudi sebagai moderator mengucapkan terima kasih sekali lagi, dan mohon maaf apabila banyak kesalahan. Dan sampai berjumpa pada sharing session berikutnya dari BLO Tekmira. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nur. Terima kasih Pak Oki. Ya, Pak Irmansyah, terima kasih. Terima kasih Pak Oki, Pak Agus, Pak Kabus. Pas azan maghrib di sini.